Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kembali terbukti. Ini merupakan salah satu bukti bahwa Al-Quran bukanlah karangan dari manusia, melainkan wahyu yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Yang Liwei adalah seorang pejabat militer besar di China. Oleh program luar angkasa China, ia lalu ditugaskan menjadi pilot umum di China National Space Administration Astronaut untuk misi pengorbitan dan penelitian di luar angkasa. Ada hal yang menarik ketika Yang Liwei berada di luar angkasa, yaitu ia mendengar suara objek bintang yang berbunyi seperti suara mengetuk pintu. Ia lalu mencari tahu dari mana suara itu berasal. Ternyata suara tersebut berasal dari bintang pulsar yang posisinya cukup jauh dari pesawat mereka. Berikut adalah suara bintang yang ditangkap oleh mikrofon ultrasonik yang dipasang di pesawat Yang Liwei. Setelah astronot Yang Liwei kembali ke bumi, anak istri ditinggalkan, biaya besar dikeluarkan, dan nyawa menjadi taruhan, dan segala pengorbanan yang ia lakukan, ia mengklaim bahwa ialah orang pertama yang mendengar suara bintang mengetuk, dan mengklaim ialah manusia pertama yang memberitahu penduduk bumi bahwa bintang di luar angkasa bersuara seperti orang mengetuk pintu. Namun, Yang Liwei terkejut bukan kepalang. Ternyata, orang yang pertama kali mengetahui suara bintang mengetuk pintu itu adalah Muhammad SAW yang hidup 1400 tahun yang lalu, di mana teknologi roket luar angkasa belum ada. Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh Tuhan semesta alam tentang bintang yang mengetuk melalui Al-Quran, yaitu Surat At-Tariq, yang artinya bintang pengetuk. What's that?